Bro, aku sekarang di pinggiran pantai yang kemarin hari Sabtu ya, tanggal berapa kemarin lupa, hari Sabtu yang terjadi gempa. Dari Malang itu yang sampai ke Surabaya terasa, ke Jogja ya, di daerah pantai sini bro. Ini adalah di pinggiran pantai yang dekat dengan Malang, bro. Ya sini nih bro, pantainya. Nah, di situ bro, loh. Tapi masyarakat juga nggak tahu ini masih banyak yang di sini. Loh, masyarakat juga masih banyak di sini bro. Ya saya lihat kan. Nah, padahal kemarin pusatnya juga dari lepas pantai ini tidak jauh dari sini, ke Ado. Aduh, wong Indonesia iki bro, kendel-kendele. Nah, ini suasananya bro, saya putar-putar. Suaranya bro. Ini adalah pantai selatan. Pantai yang ombaknya cukup lumayan gede. Tidak kecil, bro. Nah. Itu, bro. Nah, ini masyarakat juga sewanteng ini bro, padahal dari sini bro, kemarin itu berapa kilo dari sini pusatnya, gempa itu. Ombaknya bergulung-gulung ini yang suka selancar, akan senang ini bro, dengan ombak yang kayak begini ya. Ini sore hari bro, kira-kira jam 4 menuju ke jam 5 bro. Kemarin kan Mas apa ini jenisnya Mas? Nama asli sama nama palsu. Wah, kok dagelan nih. Nama wis asli ba palsu wis jeneng sampean sapa? Ronggo. Wah, sama niki ahli spiritual apa spirit tok? Mas, kemarin kan hari Minggu, hari Sabtu ya. Tanggal piro kemarin gempa kemarin itu ya? Kemarin sekarang tanggal berapa? Lupa-lupa ingat. Nah, ini apa spiritual kalau lali tanggal gitu. Lah, ini kan kemarin kan pusat gempanya di pinggir pantai sini Mas ya. Iya, pinggir pantai daerah Malang, daerah Blitar. Lah, itu sama gak wedi Mas? Ono gempa. Gak wedi. Oh. Soalnya sama nyomet ini ya. Coba aku sih. Wah, wah ya gawat deh bro gitu. Subur. Berarti ditandur awake. Isi ini ditandur. Isi ditandur ya apa karpe ini? Wah iya ya. Rene ambek keluarga apa ambek apa mas? Oh itu ambek konco yang paling kodok. Oh konco? Mister Bondoy. Oh konco. Oke. Sering Rene mas? Berapa kali sama Rene? Oh lah aku ya. KTO berapa kali? Sering ya? Rene diusir bojone apa Rene diusir? Nah, aku sih bujang tuh cah. Jomblo. Cek jomblo berarti ya? Cek jomblo. Berarti gak payu? Gak payu. Lah ke jomblo? Burung nemu cah. Burung nemu? Burung nemu siapa? Nemu jomblo mau? Mau nemu jomblo sih. Ya apa sih maksudnya? Burung nemu pasangane. Oh pasangane jomblo jenenge. Jomblo, wong wedok. Lah ya wong wedok sing jomblo. Aku sing jomblo. Lah wong wedok e, berarti ndek bojo. Ojo cah. Ojo sakel lek ndek bojo. Lek ndek bojo jenenge ngrusak pagrayu. Ya to. Arek nom-nom iku akeh sing ngene iku ojo. Lek sing prawan akeh surondo akeh kok ya. Ojo ngrusak pager. Ayo, wong pager wong iso dikei pager dhewe awakmu mari ngene. Sik pagrayu iya. Opo sih, Kak? Pagrayu iku opo? Pagrayu iku wong rumah tangga iku, Bro. Karena seneng lek wis bojone wong ya aja. Akeh bolo-bolo ku bareng ngono saiki dadi bolo akhire. Pagrayu wong iki ngayu ya. Ya ngono iku lah. Iki pantai wapi ya. Kene apa Mas? Senengane sore-sore mrene apa sih sama nikmati sakjane? Lho,
mbah wong ngene iki. Lah kon delok wong nang pasar lah iso sih. Siji pasar. Pasar ndi ae? Pasar Majang, pasaran iki siji. Ning kene kan delok wong mbek udara sejuk. Udara sejuk lah gunung elek pantai iki ya panas lho. Iki maksudnya ya apa iki kok? Gak jelas iki. Oh, maksudnya hawane sejuk. Hawane. Oh, berarti ono hawa ya. Iya, hawa. Hawa apa? Hawa dingin. Lho, pantai ku panas le. Lek sejuk iku gunung. Wah, ono ah. Angin ta sing maksud? Oh, iya angin. Angin. Oh, angin apa? Angin. Angin dari ombak itu. Apa? Ya, bawa ke aura saya. Oh, ono aura ya, para spiritual ono aura. Ada. Aura kasih ku apa ya nang ombak ngene? Aura kasih lah artis. Lha iya apa sih jari aura? Sing cak ro ku ya aura kasih, Cak. Aura. Apa aura ya? Masuk ke dalam. Ke dalam apa? Ke dalam awak iki. Lah, sampe iki tas kresek ta? Kok iso kedah. Kacel. Ya apa sih maksudnya jelas? Angel. Piye sih iki? Lho kok piye lah udenge iku udeng ndi iku? Iki udeng anu iki. Ciri khas ya? Ciri khas. Ya nyolong nang ndi? Nyolong. Lah ya apa lho? Lah kupu iki. Oh, kene apa zaman kok senengane ciri khas ngene, seneng nang pantai kok apa? Ya wis kebiasaan. Kebiasaan nyolong. Kebiasaan pantai toh. Para samane disebut paranormal ya? Itu paranormal. Oh, iya apa? Spiritual. Spiritual. Apa? Kaono, aku ya wong biasa kok. Wong biasa wetenge sak mene iku wong apa iki? Iki celengan iki. Oh. Celengane weteng. Celengan gas. Oh. Ngoyo tok lah. Matur suwun Pak De ya. Sukses Pak De. Lho sapa jenenge? Jomblo kok Pak De. Oh, iya, Pak Jomblo matur nuwun. Ya apa ngrepoti wong iki? Oh, matur nuwun Cak Rongga. Nah. Lek Rongga, Pak De Rongga, Jomblo Rongga. Loh. Arek iki mana ketemu? Halo. Kok napa kok nunggu perahu iki? Nyawakno? Perahu. Perahu sapa? Perahuku. Gob. Tak percaya foto kamu kayak lemut ngono nggowo dia perahu. Iki perahumu kabeh. Oh. Gak nyolong perahu. Tek dhewe iki. Iki tekmu. Wah, foto kamu kayak unta ae duwe perahu barang. Yo tak nyek lah wong kono lho kaya wisatawan yo duduk. Oh. Dhe duwe. Perahu. Iya. Cari duwe-duwe. Yo duwe akeh aku. Prawe ndak duwe. Oh, sama. Ditakai baulet ae. Sing temen ngono lho. Kon rambutmu. Nang ngene laut dadi ireng apa kon, Bu? Ndak tambah putih karena sinar. Ya apa suasana habis gempa iki apa? Ya. Pantai kok. Kon mingan pusate nang pantai. Pantai. Awakmu yo gak wedi belas ya. Ya waspada, masih ndak wedi kuwi. Waspada. Apa artine waspada? Waspada iku jaga-jaga. Lho lapa nek jaga, jaga apa? Jaga iku jaga gerdu, jaga satam. Waspada dijaga iku apa sih maksudmu iku? Jaga awake dhewe waspada, Cak Sulo. Awakmu iku nek apa kok mbok jaga iku? Ya jaga awak nang ndi? Ya jaga-jaga menghindari. Lho, ya apa? Menghindar kok ngene goyang lah kaya senam ngono. Gempa bumi kok goyang ngene, Cak Sulo. Ngene meneng ngene. Gempa bumi nih bumi nih bergoncang cari gempa ya gempa itu goyang Indonesia itu yo anu Cak Suro ono anu bahasa Indonesia anu itu apa bro anyar ini ngerepoti kok nih terus berang tahun Joko Prau itu pengusaha itu Joko oh iya pengusaha Prau ono orang tahunan bujumu mbok kayak Prau iso bojo barang lho duwe tidak ada sapa lah bojomu dadi perahu. Perahu sih bojoku tak kayak duwe hasil usaha perahu semangun. Oh. Hebat salut aku ya. Yo. Iya, wajahmu sampai kok perahu.